Kunjungan hari ini di Aceh. Ya, kita yang pertama tadi meresmikan jalan dengan anggaran 696 miliar lewat impres jalan daerah. Kita harapkan itu akan memperbaiki mobilitas barang, mobilitas orang, kecepatan logistik, utamanya di Provinsi Aceh. Nah, ini kan masih ada acara di Medan. Di telah lahir tadi pagi, saya juga sudah ke sana tadi, habis subuh tadi, sudah ke rumah sakit, tapi memang saat itu belum lahir, dan saya tinggal ke Aceh, tadi sudah mendapatkan kabar sudah melahirkan perempuan.